Antisipasi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, petugas kepolisian sektor Metro Menteng dan tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat menggelar razia di sekitar bundaran Hotel Indonesia. Belasan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK dan memakai knalpot brong disita. Razia gabungan yang digelar petugas Polsek Menteng dan tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat difokuskan pada pengendara roda 2 yang bergerombol menggunakan knalpot brong dan tak memakai helm. Mereka yang melintas dari arah Sudirman menuju MH Tamrin langsung diberhentikan di bundaran Hotel Indonesia. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kepemilikan SIM, STNK hingga pemakaian knalpot brong alias bising. Bagi pengendara yang tidak memakai helm dan melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, langsung diberi sanksi berupa surat tilang. Sementara pengendara yang memakai knalpot brong dan tidak membawa STNK disanksi penahanan kendaraan. Ini terjadi COD. Baik COD kendaraan bermotor yang tidak bersurat maupun narkoba. Dan kami akan mengamankan juga terkait motor-motor yang tidak standar, karena sangat mengganggu, suaranya itu yang kencang sekali. Jadi silakan petugas, apabila tidak bawa surat, kendaraannya brong, silakan diamankan dulu ke Polsek. Razia digelar guna mengantisipasi aksi balap liar yang sering terjadi. Selain mengganggu kenyamanan, aksi balap liar juga dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa. Belasan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK dan menggunakan knalpot brong kemudian disita petugas ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan.